Ya, saudara, warga perumahan Bakti Cipta Residence Jalan Budi Luhur, Tenayan Raya, Kota Pekanbaru hanya bisa pasrah karena rumahnya diterjang longsor. Korban berharap ada respon dari pihak developer dan pemerintah untuk membangun turap. Di mana pemukiman warga yang terkena longsor terjadi pada Rabu malam lalu, saat hujan deras mengguyur Kota Pekanbaru. Korban longsor, Lucy, bercerita, hantaman tanah kuning dari tebing belakang rumahnya terjadi sekitar pukul 11 malam. Saat kejadian, dirinya juga merasa bingung mau kemana karena saat itu para tetangga tidur dan dalam keadaan hujan deras. Dirinya mengaku kejadian ini bukan kejadian yang pertama karena sebelumnya juga sudah pernah longsor. Lucy berharap ada bantuan dari pemerintah atau pihak pengembang perumahan yang baru ditempatinya 6 bulan ini. Malam hujan lebat itu kan jam berapa? Mulai jam 11 ya hujan lebat ya. Jam 11 belum ngapa-ngapa lagi. Setengah 12 kami udah mulai tidur kan. Begitu mulai tidur kan sekali buka itu kamar udah nggak bisa lagi dibuka. Kami suami istri lari keluar menyelamatkan diri lah ya kan. Takut kenapa-kenapa. Pintu semua tipe pasir. Alhamdulillah kamar belakang nggak ada yang bunyi. Jadi waktu itu tuh apa yang dilakuin langsung? Ya kami lari keluar aja, nggak ada mikir yang lain-lain, menyelamatkan diri. Lucy juga mengaku tetap bertahan dengan harapan dibangun turap di belakang rumah mereka. Yogi Sasta dan Rizky Eka Putra melaporkan.